Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for You Army. Halo semuanya, apakah kalian pengen tertawa? Yuk, kita nonton bareng BTS Funny Moments lagi. Jika kalian semua katanya udah kangen ngeliat gue untuk mereaction funny momennya BTS, gue terakhir kali mereaction funny momennya BTS itu waktu mereka ENIF. Nah, udah cukup lama, sekarang gue pengen lagi nonton hal-hal kocak tentang mereka, karena gue juga pengen tertawa. Jadi gue bakal nonton BTS Kenapa Gini Sih dari channel Oscar Jin. Karena video ini juga katanya diedit oleh orang Indonesia, jadi pasti bakal ada banyak editan Indonesia yang kocak-kocak tentunya. Setelah kalian semua para ARMY yang melihat seluruh, langsung gue taruh BTS di sini. Nanti gue taruh BTS seluruh, langsung gue taruh BTS di situ. Untuk kalian semua yang pengen ngobrol ataupun disini ke gue, lalu tinggi gue aja. Nanti gue akan coba untuk bisa mungkin, oke? Oke, tapi sudah ada video kompilasi hal-hal kocak tentang mereka. Buat kalian semua yang pengen sambil makan, terserah. Tapi gue lagi diet, jadi gue gak sambil ngunyah, guys. Buat kalian semua yang pengen ngunyah sambil nonton ini, silakan aja, dan kita akan segera mulai. In 3, 2, 1, BTS, silakan buat gue terkocak-kocak. Let's go. Waduh, dibuka oleh Jin ya. Apa nih? Oh, oke. Iseng banget ya. Iseng banget loh. Kenapa tidak palempan tuh sih? Ketika BTS sulit dimengerti, let's go. Terlihat tingkah-tingkah absurd mereka. Oh, dia kayak meper ya guys ya. Dia ngelap loh tuh. Kurang ajar. Ini tipe-tipe teman yang kurang ajarnya guys. Makat ada yang dari tangan dilapnya ke orang. Waduh. Waduh. Untung gak ditonjok loh Jin. Tuh, abis itu dia ngakak lagi. Kurang ajar. Waduh, ini mau makan malah pada ngakak semuanya ya. Oh iya, dan Jin itu kalau ketawa tuh nular loh guys. Karena kocak gitu suara ketawanya. Tuh, kapan mau makan coba kayak gini. Malah gue yang jadi lapar guys. Oh iya benar. Gue juga kalau dengan teman gue, kalau saya udah sekali ketawa aja, pasti gak bakal bisa berhenti guys. Ketawa berhenti, ketawa lagi. Benar. Gue sangat-sangat relate dengan mereka. Oh ya ampun. Games apa ini? Games bersama apa ini? Games. Games bersama apa ini? capek tuh kayaknya. Sumpah. Ini gamester nggak jelas ya. Kayak harus gitu sih gamesnya. Dia yang gak semprot. Oh. Aduh. Waduh. Kenceng amat tuh. Gila si Jungkook, anginnya malah dimakan loh. Pulang-pulang langsung masuk angin si Jin. Si Jungkook kayak ini. Jungkook, save up. Wow. Starcraft.
Hey, my son. Oh. Jatuh dua-duanya. Gimana sih? Mah dia yang kalah. Oh. Yo. Jin kena tabok tapi menang, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tuh kan? Enggak apa-apa. Nice. V save it. Gila. Wow. Ini asli, guys. Atau diedit ya? Atau pakai green screen? Oh my god. Ini asli enggak sih? Oh, mereka apa? Ya itulah ya, nama juga dancer ya, guys ya. Keren juga sih. Wow, keren. Ini beneran enggak? Sih. Ini beneran loh. Gila. Oh. Apa lagi nih? Games apa lagi nih? Apa sih disemprot ya? Oh, disemprot. Gila, si Jin paling ngakak loh. Dan juga gue sangat suara ketawa Jin tuh sangat-sangat nusuk di kuping gua loh suaranya. Jimin sampai bahasa gitu. Kayaknya yang nyepot kayaknya ada dendam kayak di sama si Jungkook, sama si J-Hope. Ada dendam kayaknya deh, disemprot terus loh. Fix in yang nyemprot ada dendam sih asli yang nyemprotnya. Ada dendam kayaknya. Ayo, sampai bahasa ku yuk. Jin puas ketawa. Semprot lagi. Sampai basah. Udah basah. Aduh, gue juga pegal guys. Wow, jadi apaan tuh? Wow. Waduh, bentuknya guys. Waduh. Benar ya. Gua kok geli ya? Ngilu. Apa nih? Tahan tawa. Waduh, disemprot ke muka dong. Untung belum zaman COVID ya. Wow, keren nih mereka lagi main. Ya elah. Kenapa gitu nenangnya? Oh, ini collab antara Villa dan juga BTS. Ini bukannya capek main tapi malah capek ketawa mereka nih. Yah, nggak ada yang bakat nih. Mereka cuma bakat di nyanyi, dance, nge-rap, itu aja. Tapi kalau main bola kayaknya enggak deh. Waduh. Mereka nggak berbakat nih. Aduh. Udah meyakinkan padahal lo. Ya el. Padahal udah meyakinkan banget tuh gayanya. Aduh. Bentar guys. Pegel pipi gua.
Ini apa sih? Grup apa ini sebenarnya? Tanpa HP seharian, tanpa teman seharian, atau tanpa makan seharian? Oke, ini sebuah pertanyaan. Oh, kalau gua sih, kalau gua ya, tanpa HP seharian, tanpa tentu saya tanpa teman seharian sih, fix. Gua tanpa teman seharian, jadi nggak apa-apa. Oh. Oh, Jin yang beda sendiri. Oh, apa-apaan tuh? Oh, Jin ini, Jin ngajak berantem dia nih. Oh, Jin ini kayak mau save it tapi kayak keburu dilabrak sama teman-temannya gitu. Asik suaranya. Si Jin kacamatanya lawak banget. Nah, oke. Okay. Oke, okay, sangat menghayati banget. Udah gua tebak. Pasti bakal gitu. Waduh. Waduh. Semua cuma bisa ngakak. Oh, saking menghayatinya sampai gitu. Ya ampun. Untung artis loh. Kalau enggak udah gua tonjok tuh si Arek. Untung idol. Gila. Deep banget, deep banget. Lagunya deep banget. Apalagi nih? Habis. Ya elah, cepet banget, gak berasa loh. Guys, itulah dia fenomena dari BTS. Gila, kalian bisa lihat tadi gue ngakak banget. Bahkan gue sampai pegel nih pipi gue, ketawa terus karenanya. Jadi ya, gue sangat puas dan gue pengen lagi sih nonton fenomena BTS yang lainnya. Untuk kalian semua, para ARMY, silahkan subscribe dan masukkan semua hal-hal tugas lainnya. Nanti gue komen atau di bawah yang menarik tentang mereka. Nanti gue akan coba tugaskan semuanya, oke? Okay? Soal BTS, gue jangan cuci di reaction BTS lainnya. Bye-bye.